Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdulu ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar baru yang telah berjaya melanjutkan pelajaran ke IKM Johor Bahru bagi sesi Januari-Jun 2022. Kami di sini menyediakan berbagai program kemahiran. Dan kita untuk maklumat tuan-tuan pelajar baru sekalian, kita ada 14 program utama yang mana terdiri pada program peringkat sijil dan juga peringkat diploma. Untuk kemasukan sesi Januari-Jun 2022 ini, pelajar perlu diingatkan untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Untuk kemasukan ke IKNJB ini, untuk maklumat tuan-tuan dan juga para ibu bapa, kemasukan adalah secara bersemuka. Namun demikian, SOP yang telah diterapkan perlulah dipatuhi. Pelajar perlulah lengkap 2 dos vaksin dan juga cukup tempoh matang pada tarikh kemasukan pada 10 Januari 2022 ini. Ini adalah sebahagian daripada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MARA untuk kemasukan pelajar-pelajar baru dari sisi seperti di IKM Johor Bahru ini. Dan SOP-SOP yang lain juga perlu dipatuhi seperti penjarakan dan juga pemakaian mask. Pelajar akan dikenakan kuarantin selama tempoh 14 hari untuk memastikan semua pelajar yang masuk bebas daripada COVID-19. Untuk pendaftaran secara online melalui sistem yang kita panggil CMS, pelajar perlulah meneliti dan faham segala arahan yang dinyatakan dalam sistem CMS tersebut melalui laman sesawang yang dinyatakan. Berkaitan dengan dokumen yang dinyatakan dalam sistem CMS tersebut, pelajar perlu memastikan segala dokumen yang diperlukan tersebut adalah di-upload dalam sistem dengan jelas dan menepati segala kriteria yang telah disyaratkan. Pendaftaran online ini hendaklah dilakukan disempurnakan selewat-lewatnya pada 7 Januari 2022. Bagi pelajar yang memerlukan rujukan ataupun mempunyai permasalahan di segi perkara yang berkaitan, bolehlah merujuk kepada mentor-mentor atau pensyarah-pensyarah sama ada secara muka ataupun secara kumpulan WhatsApp yang akan dibentuk untuk memudahkan urusan ataupun kursi antara pelajar dan juga pensyarah. Pelajar juga boleh merujuk kepada laman Facebook IKM Johor Bahru sekiranya ingin memperoleh apa-apa maklumat yang berkaitan segi akademik dan sebagainya. Bolehlah melayari laman Facebook IKM Johor Bahru yang disediakan. Saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar di atas kejayaan terpilih untuk melanjutkan pelajaran di Suri Kemenparan Johor Bahru ini. Saya mendoakan kepada semua pelajar untuk memberi komitmen sepenuhnya sepanjang sesi pengajian di IKM Johor Bahru ini nanti dan akan terus berjaya sehingga dapat menamatkan pengajian di IKM Johor Bahru ini nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.